Kerajaan akan menambah dan mengimport pam berkuasa tinggi sebagai langkah penyelesaian masalah banjir di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan itu bagaimanapun perlu mengikut tata cara pembelian ditetapkan. Beliau juga telah mengarahkan koordinasi antara Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Angkatan Pertahanan Awam APM untuk menentukan kawasan yang perlu ditempatkan PAM berkuasa tinggi itu. Saya akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Ketua Pengarah JPS dan juga NADMA serta APM untuk melihat dengan segera di mana PAM-PAM berkuasa tinggi mesti ditempatkan segera. Ya. Saya akan meneliti PAM-PAM berkuasa tinggi ini yang terdapat di dalam on the shelf, ya, mana yang sedia ada, dan jika ianya perlu diimport segera, maka saya harap JPS akan sama-sama dengan NADMA dan juga APM dapat mengemukakan cadangan ini mengikut tata cara pembelian, tetapi langkah-langkah segera hendaklah dilakukan. Beliau mengadakan lawatan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang Darat, Bagan Datuk yang menempatkan 16 penduduk. Untuk pelan jangka panjang, projek tebatan banjir kekal berjumlah RM80 juta akan dibina di kawasan tersebut dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.